sudah 15 tahun. 15 tahun ya. Jadi kalau tanah seukuran 150 meter persegi ini, itu sekali tanam habis pupuk berapa yang harus pupuk kimianya, Pak? Sekali tanam 20 kilo lah. Soreannya batang kilo, batang kilo. Terus kali poska. Petani ya batang kilo. Terus obat-obatannya apa saja, Mbak? Marcel kali Kempo Mutiara niku tani itu 17 ya. 17.000 ya, Mbak ya. Sekilo ya. Ini habis berapa kilo nih, Mbak? Habis 4 kilo lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya semoga kegiatan kita yang insya Allah ini nanti akan berjalan sampai dengan syukur-syukur ya sampai bulan depan itu kita masih aktif ya Bu ya, dan ibu-ibu di rumah di tempat tinggal masing-masing juga bisa meneruskan. Nah, mudah-mudahan nanti juga akan menjadi berkah untuk semuanya ya. Kaitannya bagaimana dimulai dari mengolah tanahnya ini ya, tempat media tanam itu nanti menjadi baik dulu. Dalam hal ini diantaranya adalah dengan cara membuat pupuk ya. Pupuk itu ada dua, nanti akan diterjelaskan oleh Pak Agus Sutanto. Ada pupuk kompos, jadi yang kompos itu ya yang padatan ya, yang seperti ini ya, biasanya dimasukkan di karung-karung itu ya. Kemudian ada lagi POC di situ. POC itu pupuk cair, pupuk organik cair ya, pupuk organik cair. Nah itu nanti juga akan kita kenalkan. Kita pakai aja yang mudah-mudah ya, yang mudah tapi yang sekiranya itu nanti bisa diterapkan oleh ibu-ibu semuanya. Pertemuan yang hari ini kita masih bersifat umum kaitnya dengan budidaya. Kita tempatkan di sini, ini memang kita cikal bakalnya kita sama-sama berlatih untuk menanam yang benar, walaupun sebenarnya nanti menanam yang benar itu ada beberapa syaratnya ibu-ibu semuanya. Yang kedua nanti setelah menanam kita memelihara kemudian nanti memanen. Pada sesi berikutnya nanti di pertemuan yang berikutnya ibu-ibu kita harus nanti latih mengolah. Di situ. Jadi mulai kita menanam, mulai kita memelihara, mulai kita sampai menanam, memanen, mengolah sampai dengan nanti berlatih menjual. Menjual yang kekinian, saya lihat ibu-ibu semua, bapaknya sudah kenal, ada sudah mencoba membuat itu. Nah ini kan sudah ada air gulanya, molasenya pun. Bahan itu terus nanti benesok di masuk ke air lerin ini. Nah pun masuk itu terus air lerinnya ke situ. Menisuk masukkan ke situ. Oke, enggak usah dibuka saja. Nah, gampang nggih. Mungkin cucian ke kedua saja nggih, sing kedul nggih. Pertama kedua pun. Nah, terus diparingi biang ini ku. Nanti biangnya itu tunjukkan pemakannya nih. Nah, nggih. Bakteri ini iku. Jadi kalau seniki kira-kira ya nanti separuhnya ini dimasukkan. Bu Emitro, solusi sukses masa depan.